السلام عليكم. Tak bunyi, tetap bunyi. Tak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اما بعد مسلمين ومسلمات عند رحمة الله. Untuk tajuk malam ni, saya memilih tajuk At-Targhib Fit Taubati, galakkan atau anjuran untuk bertaubat dan segera bertaubat serta mengiringi perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Mungkin tajuk ni mungkin kita dah biasa dengar, dah berulang kali, perlu untuk kita ulangi, perlu kita peringatkan diri kita untuk sentiasa kita bersungguh-sungguh kembali kepada Allah atas kelemahan diri kita sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa diuji. Seandainya kita melakukan kesalahan, dosa yang besar, dosa yang kecil, sama ada dosa itu melibatkan kita dengan Allah ataupun kesalahan yang melibatkan kita dengan orang yang lain, pintu dan peluang untuk kita kembali ke jalan Allah bertaubat itu masih terbuka selagi kita masih bernyawa dan selagi nyawa belum sampai ke halqum. Allah Ta'ala sentiasa memberi peluang kepada kita untuk kembali kepadanya. Kita mengambil iktibar, mengambil ibrah apa yang berlaku kepada bapa kita, manusia yang pertama, Nabi Adam AS, yang telah diuji oleh Allah Ta'ala berupa suatu ujian larangan daripada memakan buah yang disebut syajaratul khuldi. Allah Ta'ala memberi nikmat dalam syurga untuk Adam dan Hawa, tetapi ada suatu ujian, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu berdua hampiri pokok ini. Kalau kamu hampiri dan kamu dekati, mungkin kamu akan terjerumus dalam larangan sehingga fatakuna minal zalimin, jadilah kamu berdua dari golongan yang zalim. Tapi adakah Adam dapat menahan diri daripada mendekati pokok itu? Jawapannya tidak, kerana ada peranan syaitan. Fawaswasalahumas syaitan, lalu syaitan menimbulkan was-was sehingga Adam tergoda. Adam sebagai manusia yang diciptakan daripada tanah mempunyai naluri, ada nafsu, ada keinginan. Nafsu ni luas, bukan sahaja nafsu syahwat, keinginan untuk merasa. Macam kita lah, kita tengok dalam gambar, sedaknya makan ni, tak makan lagi, tengok gambar, oh sedaknya, menunjukkan kita ni ada nafsu, oh sedapnya menu ni, maknanya kita ada nafsu. Apabila Allah Ta'ala melarang, timbul keinginan untuk menghampirinya dan diwaswaskan oleh syaitan, akhirnya dia tewas. Jadi kita mengambil ibrah pengajaran di sini,
Nabi Adam AS sebagai manusia pertama pun pernah kalah dalam ujian, dan ujian itu menjadi sebab dia dikeluarkan daripada syurga, lalu dia dicampakkan ke atas muka bumi. Maka kita sebagai zuriatnya, anak cucunya, untuk kita mengatakan kita tidak akan buat dosa, maaf, kita ni terlepas daripada buat dosa ataupun kita bersih daripada buat dosa, hampir mustahil. Tetapi Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk kita kembali ke jalannya, bertaubat. Hadis yang pertama daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatla'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa pada malam hari, pada malam harinya dia bertaubat, sehinggalah matahari terbit daripada tempat terbenamnya, maksudnya sehinggalah berlaku kiamat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Ta'ala sentiasa memberi peluang, memberi peluang, dan digambarkan peluang dalam bentuk ya bersutu, dia membentang, membuka tangannya. Walaupun kita tahu ada di kalangan ulama yang mentakwilkan memberi membuka kekuasaannya, tapi di kalangan ulama salaf, apabila Allah Ta'ala menyebut salah satu sifat khabariyah, sifat zatiyah, tangan, tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk, tangan yang layak bagi Allah. Hadis ni bukan Nabi nak suruh kita fikir tentang tangan Allah, cuma nak menyatakan Allah Ta'ala sentiasa membuka peluang, membuka peluang kepada hambanya. Kalau yang buat dosa di waktu siang, mungkin dia akan bertaubat pada waktu malam. Yang melakukan dosa pada waktu malam, mungkin dia nak bertaubat keesokan harinya. Maksudnya peluang untuk bertaubat tidak pernah tertutup selagi seseorang itu belum mati atau selagi dunia ini belum kiamat. Maka siapakah kita kalau kita mahu menangguhkan taubat? Kita tidak sedar dalam kehidupan mungkin banyak berlaku dosa hati, dosa kerana silap menguruskan harta benda, dosa kita dengan sesama manusia, dosa kerana terlalu ikutkan nafsu sehingga kita terjatuh dalam perkara yang salah. Kembalilah kita bangkit untuk bertaubat ataupun untuk kembali ke jalan Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutlah jalan, ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kita pernah membaca dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim kisah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah melakukan dosa membunuh, qatala tis atan wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 orang manusia. Dia telah membunuh 99 nyawa. Hadis itu dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim seperti yang di yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab menyatakan At-Taubah dalam kitabnya Riyadus Salihin. Lalu timbullah rasa penyesalan lelaki itu untuk bertaubat, dan dia bertemu dengan seorang rahib ataupun seorang ahli ibadat. Dia bertemu dengan seorang ahli ibadat menyatakan keinginannya. Lalu ahli ibadat itu berkata, "Mana mungkin kamu akan diberi peluang untuk bertaubat sebab dosa kamu selalu banyak. Dosa kamu terlalu besar. Kamu telah membunuh 99 orang manusia, bukan 2-3 orang, sudah 99." Oleh kerana rasa tidak puas hati dan marah, penjenayah itu, pembunuh itu membunuh orang yang memberi jawapan tadi, fakammala bihi mi'atan, cukuplah 100 orang daripada 99, bertambah seorang lagi. Sebab dah dia biasa sangat dengan bunuh. Oh, Kelantan kata tak boleh, selih sikit, selih sikit bunuh orang, selih sikit bunuh, silap sikit bunuh orang. Jadi oleh kerana silap beri jawapan menyebabkan dia tidak boleh mengawal rasa marahnya, dibunuh lelaki itu
cukuplah bilangan orang yang dibunuh itu 100 orang, tetapi dia masih ada keinginan untuk bertaubat. Lalu dia bertemu dengan seorang alim, orang yang alim dan faham bahawasanya walau sebanyak mana dosa dilakukan oleh seseorang manusia, peluang untuk bertaubat tetap ada. Lalu si alim tu kata, siapakah yang boleh menghalang antara kamu dengan taubat kepada Allah? Tetapi dengan syarat kamu perlu berhijrah, kamu perlu berpindah, kamu tinggal dalam sebuah kampung yang ahli kampung itu adalah orang yang orang yang buruk, orang yang jahat. Kejahatan mereka lah yang telah mendorong kamu untuk melakukan kejahatan. Kalau kamu mahu bertukar menjadi orang yang baik, maka tinggalkanlah mereka, bergaullah atau bersahabatlah, bersamalah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka jawapan itu memberi kelegaan kepadanya, sebab dia merasakan masih ada harapan untuk dia bertaubat. Lalu dia memulakan langkah untuk pergi ke sana, ke tempat di mana ada orang-orang yang baik berkumpul dan berhimpun di situ. Sampai di pertengahan jalan, datanglah Malikul Maut, Malakul Maut. Datanglah Malakul Maut untuk mengambil nyawanya. Akhirnya matilah dia. Dan datanglah Malaikat Azab dan Malaikat Rahmat. Adakah orang ini berhak disiksa ataupun diberi rahmat? Berlakulah pertikaian antara kedua malaikat. Adakah si hamba yang mati ini layak diberi rahmat atau diberi azab? Malaikat azab mengatakan dia telah melakukan dosa yang banyak dan dia berhak diazab. Malaikat rahmat mengatakan dia telah meninggalkan kampungnya menuju ke perkampungan orang-orang yang baik dengan niat dan tujuan untuk bertaubat. Maksudnya dia datang sebagai taiban ilallah, orang yang sudah bertaubat kepada Allah, cuma belum sampai. Kemudian dibuat ukuran, didatangkan seseorang yang lain, kemungkinan malaikat juga, untuk mereka ukur. Apabila diukur, rupa-rupanya jarak untuk ke tempat yang dituju itu sudah hampir sedikit. Hampir sedikit, kita kata mungkin dia telah meninggalkan kampungnya, mungkin sudah 20 kilometer. Ke tempat yang dituju itu mungkin sudah berbaki tinggal ada 15 kilometer lagi. Kalau jaraknya 35, maka akhirnya dia dimatikan dalam keadaan mendapat rahmat. Maknanya seseorang yang sudah ada keinginan untuk bertaubat dan dia segera berusaha memperbaiki dirinya, dia diberi peluang untuk mendapat rahmat di sisi Allah. Kalau kita menghitung balik kehidupan kita, salah silap yang kita lakukan, kelemahan kita, kejahilan kita, kebodohan diri kita sendiri, sehingga kita tahu perkara yang salah tetapi kita masih tegar, maknanya masih rasa payuh nak tinggal. Berapa ramai orang yang sudah mengetahui kesalahan itu, dia berhenti, lepas itu dia start pula, kembali pula. Berapa ramai kita mendengar kisah penagih-penagih dadah yang sudah ditahan di pusat serenti, berhenti seketika, apabila keluar daripada pusat serenti kembali menagih dadah, kena tangkap pula, masuk pula, berhenti pula, tangkap pula. Susah untuk menjadi orang yang baik ni adalah suatu perkara yang sukar. Tetapi apabila kita ada hasrat untuk menjadi orang yang baik, maka pandai-pandailah kita mengatur langkah supaya langkah yang seterusnya tidak lagi menyebabkan kita tergelincir ataupun kita terjatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang mukmin ini la yuldahu al-mu'min fi hujrin wahid marrataini. Orang mukmin tidak akan disengat pada satu lubang dua kali. Kalau dah kena sekali, dia akan beringat-ingat supaya kali yang kedua kan, kali yang ketiga dia tidak akan terkena lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Sesiapa yang bertaubat sebelum naiknya matahari daripada tempat terbenamnya, yakni sebelum
berlakunya kiamat, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Kita tak tahu bila kiamat, walaupun kita tahu bahawa kiamat itu berlaku, ada alamatuha, ada asyratuha, ada tanda-tandanya, ada alamat-alamatnya. Di zaman kita sekarang ni, tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda kecil kiamat, seandainya kita rujuk dalam kitab Asyratus Sa'ah yang membahaskan berhubung dengan tanda-tanda kiamat, hampir kesemua tanda-tanda kecil kiamat sudah berlaku, bahkan sedang berlaku, sudah berlaku dan sedang berlaku. Peperangan di Syria, peperangan di Palestin, itu di antara tanda kiamat. Kemudian akan muncul tanda-tanda yang besar. Dalam hadis Sahih Bukhari dinyatakan bahawasanya tanda yang pertama akan muncul keluar ialah khurujus syams min maghribiha, keluarnya matahari daripada sebelah barat. Kemudian akan muncul tanda-tanda yang lain. Apabila keluarnya matahari sebelah barat, ketika itu pintu taubat ditutup. Pintu taubat ni luas, luas seluas timur dan barat. Dalam hadis Zir bin Hubaysh, seorang tabi'in yang datang bertemu dengan sahabat Nabi bernama Safwan bin Asal, dia bertanya itu dan ini, banyak perkara yang ditanya dalam hadis itu. Zir bin Hubaysh bertanya kepada Safwan bin Asal, lalu Safwan mengkhabarkan apa yang dia tahu daripada ilmu yang dipelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang dia beritahu berhubung dengan bahawasanya pintu taubat itu sangat luas dan tidak akan ditutup kecuali setelah keluarnya matahari daripada sebelah barat. Perkara itu tuan-tuan boleh rujuk ayat di akhir surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Pada muka surah yang terakhir surah Al-An'am. Tidaklah yang mereka tunggu, tidaklah yang mereka nanti-nantikan kecuali Tuhan kamu mendatangkan kepada mereka malaikat, ataupun dia mendatangkan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaannya. Pada hari datangnya tanda itu, bukti itu, maksud tanda berlakunya kiamat, tidak berguna seseorang itu keimanannya kalau sebelumnya dia tidak beriman, ataupun orang yang sudah beriman tetapi dia tidak mengusahakan apa-apa kebaikan, beriman sahaja tetapi tidak, kita kata tidak sungguhlah untuk buat pahala yang wajib pun tidak. Mungkin kalau buat pun sekadar cincai-cincai, buat gitu-gitu je. Kalau masjid ni kalau gaji mari, kata tak aje, malah tak mari. Ataupun yang sunat mungkin buat, mungkin tidak, tapi mungkin lebih banyak tak buat. Tidak mengusahakan apa-apa khairan, kebaikan untuk keimanan, untuk keimanan. Sebab iman itu dia perlu ada. Iman ni dia bagaikan suatu tapak, kita ada tapak dah, maka dia perlu diisi dengan amalan yang soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman yang beramal soleh. Begitu banyak ayat sebegini dalam Quran, beriman beramal soleh. Apabila seseorang beriman, dia perlu disertakan dengan amalan yang soleh. Iman tanpa amal yang soleh seumpama kita kata suatu tapak bekas yang tidak di usahakan atau tidak diisi dengan sesuatu yang sepatutnya diisi. Jadi iman itu tidak akan mengalami apa-apa peningkatan dan penambahbaikan kalau tidak ada amalan yang soleh. Maka rugilah, dan rugilah bagi sesiapa yang beriman tetapi tidak kasabat fi imaniha khaira, mengusahakan kebaikan untuk keimanannya itu. Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan tentang tulu'us syamsi, akan keluarnya matahari daripada sebelah barat, maka ketika itulah pintu taubat ditutup. Maka seseorang itu perlu berfikir dan perlu menyesal sebelum penyesalan itu tidak memberi apa-apa manfaat untuknya.
daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, inna min qibalil maghrib lababan masiratu 'irdihi 40 aman aw 70 sanatan fatahahu Allahu 'azza wa jalla litaubati yawma khalaqas samawati wal ard fala yughliquhu hatta tatla' asy-syamsu minhu. Sesungguhnya daripada sebelah barat, daripada arah sebelah barat terdapat sebuah pintu yang lebarnya sejauh perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. Ukuran barat di sini bukan merujuk kepada atas dunia, merujuk kepada ufuk. Kita kata kalau atas dunia merujuk kepada timur dan barat, mungkin perjalanannya tidak sampai 40 tahun, dia merujuk kepada ufuk, lokasi yang lebih jauh. 40 tahun ataupun sab'una sanah, 70 tahun. Allah Azza wa Jalla membuka pintu itu pada saat dia menciptakan langit dan bumi untuk menerima taubat. Pintu itu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala pada hari dia menciptakan langit dan bumi. Pintu apa? Pintu untuk dia menerima taubat hambanya. Tapi pintu ni kita tak nampak lah. Pintu ni banyak, ada pintu yang hissi, ada pintu yang maknawi. Hissi yang kita boleh lihat, yang kita boleh sentuh, pintu masjid, pintu rumah, pintu kereta. Ada pintu yang maknawi, pintu yang kita tidak nampak. Pintu yang kita tak nampak, contohnya pintu langit. Semua orang tahu langit ni ada pintu berdasarkan nas dalam Quran, walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Kalaulah kami bukakan untuk mereka satu pintu daripada langit, nescaya mereka akan dapat naik ke atas. Maknanya langit itu ada pintu. Tapi ia bersifat maknawi, kita pun tak tahu bentuk pintu tu macam mana. Bentuknya empat segi ke, bulat ke, ada mangga ke yang kunci, pun kita tak tahu. Sebab itu pada malam Isra dan Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa Mi'raj naik ke langit, maka setiap langit yang dilintasinya ada pintu dan ada malaikat yang menjaganya. Termasuklah yang dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis ini ialah babut taubah, pintu taubat yang terletak di sebelah barat. Luasnya 40 tahun perjalanan atau 70 tahun. Allah Ta'ala tidak menutupnya sehinggalah keluarnya matahari daripada sebelah barat itu, barulah pintu taubat ditutup. Maksudnya taubat lagi, tidak lagi diterima. Sesiapa yang menyedari perkara ini, mungkin sebab kita tak nampak, maka orang yang menyesal dia akan menyesal. Sesiapa yang menyesal dahulu ada hasilnya, maka dia akan berusaha untuk memohon keampunan kepada Allah. Kita yakin dengan janji Allah, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Sesiapa yang melakukan keburukan, su'an ni sama ada syarran, sama ada dhamban, ithman, khati'ah, apa sahaja keburukan, dosa, salah dan silap, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, thumma yastaghfirillah, nescaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wa man yaksib khati'atan aw ithman, sesiapa yang mengusahakan apa-apa kesalahan, melakukan kesalahan ataupun dosa, ithman dosa. Wa man yaksib khati'atan aw ithman, wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi, sesiapa yang melakukan dosa maka keburukan daripada dosa itu akan menimpa dirinya sendiri. Wa man yaksib khati'atan aw ithman, sesiapa yang melakukan kesalahan ataupun dosa, thumma yarmi bihi bari'an, kemudian dilemparkan kesalahan itu kepada orang yang tidak berbuat dosa. Dia yang buat dosa, dia tuduh orang lain, ini berat lagi dosa. Lepas tu dosa ni dia banyak peringkat.
Kalau dosa itu melibatkan kita dengan orang lain, tidak cukup kita bertaubat, kita perlu meminta maaf dengan orang yang kita zalimi, orang yang kita aniaya. Ada sesetengah orang dia buat dosa untuk membersihkan dirinya, dia kata dia tak buat dosa tu orang lain yang buat. Mungkin dia mencuri sesuatu, kemudian barang yang dicuri itu dia ambil sebahagiannya dan sebahagian lagi dia letak pada rumah orang lain. Maka orang yang tidak bersalah itu menjadi mangsa di atas kecurian yang dilakukan oleh orang yang mencuri itu. Maka perbuatan itu membawa dosa yang lebih besar. Faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Maka dia sesungguhnya telah menanggung suatu dosa pembohongan, buhtan, ataupun suatu dosa yang nyata. Buhtan dalam bahasa Melayu sebut dosa fitnah. A telah memfitnah B, kononnya B ni buat kesalahan begini-begini, padahal B tidak buat. Itu dalam bahasa Arab disebut buhtan, dalam bahasa Melayu disebut fitnah. Sebenarnya dari segi penggunaan bahasa itu tidak betul dan tidak tepat. Yang betulnya buhtan, cuma kita tidak mesra guna bahasa Arab. Kita guna perkataan fitnah, betul fitnah ada dalam bahasa Arab, tapi bukan ini maksudnya, dia ada maksud lain. Wal fitnatu ashaddu minal qatli, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Bukan fitnah dengan maksud buhtan, fitnah ni dengan maksud sama ada perbuatan membunuh ataupun syirik. Baik. Apabila kita menyedari dan kita melihat bahawasanya kedudukan taubat itu sendiri sangat besar di sisi Allah, para ulama yang menyusun kitab, khususnya kalau tuan-tuan membaca kitab yang dalam istilah kita sekarang disebut kitab tasawuf. Tasawuf ini sebenarnya ilmu tentang tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, ilmu tentang penyucian jiwa untuk tazkiyatun nafsi. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang yang mahu menuju kepada Allah, orang yang salik, salik yang menuju kepada Allah untuk berjalan di jalan Allah, jalan yang pertama, langkah yang pertama, al-khutwatul ula ialah at-taubah, perlu bertaubat, perlu bertaubat. Seandainya tidak bersungguh-sungguh dengan bertaubat, kita diuji dengan banyak ujian yang lain sehingga berlaku masalah dan berlaku banyak kekurangan, kepincangan dalam amalan soleh kita. Justru untuk kembali kepada Allah, mungkin kita tidak ada kekuatan untuk melakukan sendiri, maka kita perlu ada pembimbing, ataupun disebut murabbi, pendidik, ataupun seorang yang mursyid, yang boleh bimbing, yang boleh pandu kita, ataupun kita berjamaah. Orang yang bertaubat maka perlu melazimkan diri dengan jamaah yang baik. Kalau dah bertaubat, maka tinggalkan teman-teman yang tidak baik, kawan-kawan yang tidak baik, lazimkan diri dengan rufaqa, teman-teman yang as-salihun, bukan rufaqa as-su, bukan teman yang buruk. Di akhirat nanti kita akan menyesal. Seseorang tu akan menyesal. Wa man ya'shu an dhikri ar-rahman, sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, Allah Tuhan yang bersifat ar-rahman, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami jadikan untuknya, kami sediakan untuknya syaitan yang akan menjadi temannya. Kalau seseorang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka itulah seburuk-buruk teman. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dan masyriqain fa bi'sal qarin. Apabila orang ini, orang yang telah bertemankan syaitan ini, datang di hari kiamat untuk bertemu dengan Allah, lalu dia berkata, alangkah baiknya kalaulah antara aku dengan kamu sejauh antara timur dan barat. Rupa-rupanya yang menyesatkan ia, yang menyebabkan ia jauh daripada jannah Allah, kerana dia memiliki seorang rafiq, seorang sadiq, seorang teman, seorang kawan yang su, yang buruk. Dan salah satu kawannya itu adalah syaitan. Lalu dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Alangkah baiknya kalau antara aku dengan kamu sejauh timur dan barat, dan kamulah seburuk-buruk teman. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzab mushtarikun. Tidak berguna lagi untuk kamu
pada hari ini sebarang pertolongan kerana kamu telah berbuat kezaliman, dan kamu sama-sama akan merasai azab, sama ada yang menyesatkan ataupun yang disesatkan. Sama ada pihak teman yang menyesatkan temannya ataupun teman yang disesatkan olehnya. Maka di sini perlu kita melihat salah satu perkara yang mungkin seseorang itu tersasar, terbabas jauh daripada jalan Allah, sehingga perlu kepada ia bertaubat. Puncanya adalah kerana kesilapan dalam ikhtiar az-zumala, memilih kawan-kawan, memilih teman-teman. Itu telah diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Mathalul jalisi salih wal jalisi su, perumpamaan teman yang baik, kawan yang baik dan juga kawan yang buruk seperti kehamilil miski wa nafikhil kir, seperti seorang yang membawa apa dia, penjual minyak wangi, al-misk, haruman, menjual wangi-wangian. Manakala seorang lagi kawan yang buruk seperti orang yang bekerja di tempat menempa besi, kerja dia adalah nafikhil kir. Kerja besi ini dia zaman dulu dia tiup, dia ada satu benda yang panjang, tiup. Itu perbandingan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berkawan dengan orang yang baik, sekalipun kita tidak membeli minyak wangi daripadanya, sekurang-kurangnya keharuman yang ada padanya itu akan berjangkit pada kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, keburukan yang ada padanya sebahagiannya itu akan berjangkit kepada kita, sehingga kita hanya mengambil nilai-nilai yang negatif dan tidak mengambil nilai yang positif. Tapi kalau kita memilih kawan yang baik, yang berjangkit kepada kita ada nilai yang positif yang menyebabkan kita juga terdorong untuk menjadi orang yang baik, untuk kita menjadi orang yang baik. Tetapi sesemuanya itu perlu kepada ilmu. Kita nak bertaubat perlu kepada ilmu, perlu kepada ilmu. Kita nak menjadi orang yang baik perlu kepada ilmu. Maka perlu kepada kita belajar, perlu kepada, kalau kita tidak ada ilmu ataupun tidak cukup ilmu, perlu kepada seseorang membimbing kita dan memberi taujih, nasihat kepada kita. Kita melihat seseorang yang boleh dipercayai, seorang yang kita boleh siqah ilmunya, seorang yang baik keperbadiannya, dan kita meminta kepadanya supaya nasihatkan kita, ataupun kita saling ingat, mengingatkan satu sama lain. Termasuk adalah dalam bab, apabila kita menyentuh bab bertaubat dan kembali ke jalan Allah, maka kita mengingatkan diri kita, mungkin kita melakukan dosa yang kita tidak sedar. Kita tidak sedar bahawa kita berdosa. Contohnya, kalau kita rasa kita tidak buat dosa hari ini, kita kata apa perlunya kita membanyakkan taubat dan istighfar. Sebab adalah hadis yang sahih, Nabi menyatakan, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali. Itu Nabi, 70 kali lebih. Lalu kita mengatakan, kita tak ada buat dosa pun, apa perlunya kita beristighfar? Timbul anggapan begitu, perasaan begitu sebenarnya di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah, itu satu dosa. Bahawa kita sentiasa berhajat untuk memohon keampunan kepada Allah. Walaupun kita rasa kita tidak buat dosa, ya, kita perlu beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuma kadang-kadang bila kita terjatuh dalam dosa, istighfar kita itu lebih bersungguh-sungguh, datang daripada lubuk hati, relung hati yang benar-benar an-nadam, ada rasa menyesal. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku ataupun tinggalkan pesanan kepada aku. Lalu Nabi menjawab sebagai memenuhi permintaan apa tadi, Muaz bin Jabal,
alaika bitaqwallah mastata'ta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Selagi kamu mampu untuk bertakwa kepada Allah, bertakwalah kepadanya. Bertakwa mengikut kemampuan, walaupun asalnya takwa itu sungguh-sungguh. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguh. Cuma untuk sampai kepada makam takwa yang sesungguh-sungguhnya, ianya adalah perkara yang payah. Maka turunlah ayat fattaqullaha mastata'tum dalam surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu termampu. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz, alaika bitaqwallah mastata'ta. Nabi tak kata alaika bitaqwallah haqqa tuqatih. Kamu bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Apa yang kamu mampu untuk kamu lakukan daripada kebaikan. Contohnya seseorang tu mengatakan dia nak mengelak daripada dosa mata, tak nak melihat perkara yang tidak baik, maka dia tidak mahu ke pasar. Ke pasar, tak segi kedai. Dia kata kedai macam-macam, tengok kau tu tengok. Biasanya kalau sekali kata pak kita ni biasa kalau pasar malam. Maka kita mengatakan kalau kita ada keperluan untuk pergi ke situ sebab benda kita nak beli tu ada di situ, kita pergilah. Tapi kalau kita terlihat, kita cuba eloklah untuk tidak melihat orang-orang yang mungkin tidak menutup aurat dengan sempurna. Berdasarkan kepada ayat fattaqullaha mastata'tum. Di sini Nabi berpesan kepada Muaz, alaika bitaqwallah mastata'ta wadhkurillaha inda kulli hajarin wa syajar. Hendaklah kamu sentiasa ingat kepada Allah pada setiap batu dan pohon kayu. Yakni di mana sahaja kamu berada, di situ katakanlah ada ketulan batu ataupun pokok kayu. Ini biasa kawasan tanah Arab lah. Kawasan tanah Arab, kawasan padang pasir, mungkin ada tempat yang berbatu, berpasir dan ada pokok kayu. Sentiasalah kamu berada dalam keadaan uzkurillah, ingatlah kepada Allah. Wa ma amilta min su' fa ahdits lahu taubatan. Dan jika engkau melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, melakukan dosa, maka perbahaluilah untuknya untuk perbuatan buruk itu dengan taubatmu. Yang ini bertaubatlah lagi. Fa ahdits lahu taubatan, maka perbaharuilah bagi keburukan itu dengan satu taubat. Kalau seseorang itu sudah melakukan dosa kemudian dia bertaubat dan memenuhi syarat taubat. Syarat taubat yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua berazam untuk tidak kembali melakukannya. Dan yang ketiga al-iqla'. Al-iqla' mana terus dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Mungkin suatu hari atau beberapa hari kemudian tiba-tiba dia terjatuh ke dalam dosa, boleh jadi dosa yang sama, maka dia perlu fa'ahdith lahu taubatan, perlu perbaharui taubat. Adakah bermakna taubat yang sebelumnya tidak sah? Taubat itu sah. Taubat itu sah. Cuma seseorang itu perlu sentiasa mengawasi dirinya supaya kemungkinan untuk terjatuh ke dalam dosa itu tidak berlaku. Tetapi seandainya berlaku, ya, dia perlu kembali bertaubat. As-sirru bis-sirri wal-alaniyatu bil-alaniyah. Kata Nabi, jika perbuatan buruk itu secara sembunyi-sembunyi, maka taubatnya juga secara sembunyi-sembunyi. Jika perbuatan itu secara terang-terangan, maka taubatnya juga secara terang-terangan. Dia melibatkan dua bentuk dosa yang berlainan. Kalau seseorang melakukan dosa tanpa pengetahuan orang lain, yang tahu hanyalah dia dan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia dan mungkin ada dua tiga orang yang terlibat dengannya, maka tidak perlu dia menghebahkan dosa itu. Tetapi kalau dosa itu berlaku secara terang-terangan, maksudnya di tempat yang terbuka, maka dia perlu mengisytiharkan taubatnya itu secara terbuka. Taubatnya juga secara terbuka untuk dijadikan pengajaran kepada pihak yang lain. Baik, di sini ada soalan bertulis. Kalau kita sambung lagi nanti terlupa dengan soalan.
Soalan pertama, adakah dianggap sia-sia sesuatu amalan jika tidak dapat melahirkan rasa cinta dan takut kepada Allah? Mohon pencerahan. Saya berpendapat tidak sia-sia. Amalan itu diterima di sisi Allah. Mungkin dari segi penerimaannya kita mendapat darjat ataupun mendapat ganjaran itu berbeza. Seseorang yang beramal mengikut kemampuannya untuk sampai kepada makam hub, cinta kepada Allah, dan al-khasyah, takut kepada Allah, itu suatu makam yang tinggi. Bukanlah seseorang yang beramal maka serta-merta dia sampai kepada makam cinta yang sungguh-sungguh. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang beriman, mereka sangat kasih dan cinta kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dengan takut yang sungguh-sungguh. Cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Seandainya amalan yang dibuat itu belum sampai kepada makam ini, adakah dianggap sia-sia? Amalan itu tidak sia-sia. Amalan tidak sia-sia. Cuma seseorang itu perlu berusaha untuk memulihkan amalan itu sampai kepada makam yang lebih tinggi. Kemampuan seseorang dalam beramal itu berbeza. Mungkin ada orang yang beramal dalam tempoh mungkin beberapa bulan, dia sudah sampai kepada makam kenal Allah dan cintakan Allah, takut kepada Allah. Mungkin orang lain ada yang mengambil masa yang lama. Mungkin ada sesetengah orang tu bertahun-tahun hidup walaupun dia beramal, tetapi amalannya tidak membuahkan rasa khauf, takut dan cinta kepada Allah. Itu kata perlu kepada ilmu. Tetapi amalan itu jika tidak memenuhi syarat-syarat sah ataupun syarat-syarat penerimaan amalan di sisi Allah, maka amalan itu dianggap sia-sia. Amalan dianggap sia-sia apabila tidak memenuhi dua syarat penerimaan, ikhlas kerana Allah, dan yang kedua perlu menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat penerimaan. Kemudian segi syarat sah, ada perincian syarat sah solat apa dia, syarat untuk sah puasa apa dia. Tetapi dengan syarat yang lain, orang yang beramal itu tidak melakukan perkara syirik dari sudut perbuatannya, perkataannya yang menyebabkan terbatal amalannya. Kalau terlibat dengan syirik, la'in asyrakta, sekiranya engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin, akan terhapuslah amalan kamu, sia-sia. La'in asyrakta, sekiranya kamu terlibat dengan syirik, layahbatanna amaluka, akan terhapus amalan kamu, yakni menjadi sia-sia. Amalan itu dilakukan tetapi di sisi Allah Ta'ala tidak ada ganjaran, tidak ada pahala, maka jadilah kamu orang yang rugi. Baik, soalan yang kedua, apa sebab berlakunya peperangan Jamal? Baca dalam sejarah panjang kisahnya. Ini salah faham yang berlaku di kalangan sahabat, khususnya pada zaman selepas berlakunya fitnah yang besar, pembunuhan ke atas khalifah yang ketiga, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Setelah Uthman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak, maka para sahabat berbeza pendapat. Ada yang mengatakan kita mesti segerakan lantik khalifah yang seterusnya, ada yang menyatakan kita mesti segerakan cari siapa pembunuhnya. Maka membawa kepada beberapa pertikaian, sebab zaman hari di mana, waktu di mana Saidina Uthman dibunuh adalah musim haji. Musim haji, dan masa itu Aisyah radhiyallahu anha menuju ke Mekah. Dan dia berbincang dengan beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, macam mana nak selesaikan ini. Maka Aisyah berpendapat dia berusaha untuk mencari jalan bagi menyelesaikan kes ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha berpegang kepada satu ayat dalam surah An-Nisa, iaitu ayat yang berbunyi, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada apa-apa kebaikan pada manusia kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah. Tidak ada apa-apa kebaikan pada percakapan manusia illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin, menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat perkara yang baik,
ataupun usaha untuk islah, perbaiki hubungan manusia, maka dia keluar. Dia keluar untuk daripada Mekah, dia kembali untuk pergi bertemu dengan Khalifah Ali ketika itu dalam satu perjalanan singgah, sebab dia bukan berlaku di Madinah, satu tempat yang lain dekat dengan Kufah kalau tidak silap dalam sejarah. Tetapi pada malam harinya berlaku salah faham sehingga golongan yang memasuki dua pihak ini mencetuskan fitnah. Maksud fitnah di sini melakukan serangan senyap-senyap. Rasa tertukar situ peperangan Siffin yang tu, maaf, itu peperangan Siffin. Ini yang zaman ni ketika Aisyah radhiyallahu anha berada di atas unta. Waktu dia namakan jamaah perang atas unta, dan dikatakan bahawa unta yang ditunggang oleh Aisyah tu disembelih. Perawi-perawi Syiah mengatakan ramai sahabat yang terbunuh. Sebenarnya tidak ramai. Yang terbunuh tidak ramai, ada yang terbunuh. Dan Aisyah sendiri sebagaimana disebut oleh Muhibbuddin Al-Khatib dalam kitab syarah kepada kita Al-Awasim min Al-Qawasim, ketika dia menceritakan balik kisah peperangan Jamal, Aisyah setiap kali mengingati kembali peristiwa peperangan Jamal antara dia dengan Ali bin Abi Talib, dia maka dia akan menangis sehingga basah kain tudungnya. Itu adalah salah faham. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari di akhir kitab Al-Ibanah An-Usulid-Diyanah menyatakan peperangan yang berlaku di kalangan sahabat seperti peperangan Jamal dan peperangan Siffin hanyalah sekadar kesilapan dalam ijtihad, bukannya disengajakan. Mereka bukan sengaja untuk berbunuh-bunuhan, tetapi berlaku kesilapan dalam ijtihad, apatah lagi adanya api fitnah yang dinyalakan oleh pihak musuh Islam yang masuk di kalangan sahabat. Baik, sebelum saya terlupa, saya percaya minggu depan kita nak guna kitab Umdatul Ahkam, koleksi hadis-hadis hukum. Kita dah baca sebelum ni hadis-hadis dalam Riyadus Salihin, dalam sedikit daripada At-Targhib wa At-Tarhib. Kita nak pergi kepada perbahasan hukum-hukum fiqh berdasarkan hadis-hadis yang dipetik daripada Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang nak bolehlah. Buku ni ada sesetengah kedai yang jual, harga sekitar mungkin 18. Dia ada dua-dua edisi, ada yang kulit tebal, ada kulit nipis. InsyaAllah kita akan mula minggu depan. Ada soalan lain? Ada soalan lisan? Ya. Ya. Ada yang mendakwa tidak ada seksa kubur, yang ada hanyalah seksa di hari kebangkitan. Nas dalam Quran dan hadis jelas menyatakan ada seksa kubur. Bahkan Nabi SAW mengajar kepada kita hadis yang sahih supaya kita membaca doa selepas selesai kita membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatin nar wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, berlindung daripada azab kubur ataupun fitnah kubur. Fitnah kubur, ya, ada ujian dalam kubur. Fitnah kehidupan di dunia dan di akhirat, fitnah al-masihud dajjal. Azab kubur merujuk kepada keadaan tidak selesa dalam kubur. Keadaan tidak selesa dalam kubur yang akan dilalui oleh seseorang, semua akan lalui. Fitnah kubur ini merujuk kepada banyak persoalan-persoalan, termasuk soal mukanakil. Untuk mengatakan seseorang itu terlepas, Nabi SAW sendiri minta supaya kita berlindung daripada azab kubur. Apabila seorang wanita Yahudi datang bertemu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan orang yang mati akan disiksa dalam kubur, Aisyah kata wanita ini berdusta, tidak benar. Bila didengar oleh Nabi, Nabi kata tak betul hak dia wayak ni. Walaupun dia Yahudi, tapi dalam bab ini dia bercakap benar. Kata Nabi, innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi.
bima niha alaihi, sesungguhnya si mayat ini akan diazab dalam kubur dengan sebab diratapi ke atasnya, dengan sebab dia diratapi oleh ahli keluarganya di atas kematian. Walaupun ada ulama yang mentakwilkan an-niyahah meratapi ini dengan maksud apabila si mati pernah berpesan, dia kata kalau aku mati mupakak teriak di hadirah lah. Biasa kalau orang jahiliah dia upah orang kan? Upah untuk teriak, tapa muka, soyok baju. Maka perbuatan itu menjadi sebab kepada mendapat azab kubur. Ataupun adalah hadis yang sahih juga, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang dua masalah. Hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW melintasi dua buah kubur, dia litah dekat dua kubur, lalu dia berkata kedua-dua orang dalam kubur ini sedang diazab, sedang diseksa. Wama yu'azzabani fi kabirin, mereka bukan diseksa sebab dosa yang terlalu besar. Walaupun dosa yang dibuat ni memang dosa yang besar jugalah, kemudian dia tidak bertaubat, apakah dosa itu yang menyebabkan mereka disiksa, diazab dalam kubur? Itu yang pertama, fakana yamshi bin namimah, adalah orang yang pertama disiksa dalam kubur kerana ia suka menjadi batu api. Batu api ini suka melaga-laga ke orang lain, dia menjadi punca orang lain balah ataupun bermusuhan. Adapun orang yang kedua, kubur yang kedua, mereka orang ini disiksa kerana kana innahu kana la yastanzihu minal baul ataupun la yastatir minal baul, kerana dia tidak menjaga atau menutup daripada kencingnya. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, tuan-tuan boleh rujuk banyak dalam bab perbahasan at-taharah, ammatu azabil qabri minal baul, umumnya, secara umum rata-rata orang dalam kubur diseksa kerana masalah kencing. Secara umumnya ramai manusia dalam kubur diseksa kerana apa, dia tak jaga kencing. Boleh jadi dia kencing tak basuh, lalu dia solat dengan pakaian yang terkena najis air kencing. Jadi nas sebegitu banyak sekali, macam mana mungkin ada orang berpendapat tidak ada azab kubur? Sebab tu dalam hadis tu, bila Ibnu Abbas kata Nabi sebut orang dan nasihat aku, dia pun ambil masa tu waktu pagi, dia pun ambil pucuk kayu, tak pasti sama ada pokok apa, dia pucuk kayu masih lembab basah, lalu dipacakkan di atas kubur. Mudah-mudahan Nabi kata selagi pucuk kayu ni, ranting kayu yang masih lembab ini basah, dapat meringankan ia. Maksudnya ialah dengan apa dia, dengan dengan syafaatku, Allah Ta'ala mengizinkan supaya orang dalam kubur diringankan azabnya. Tapi ada yang salah faham, dia kata pucuk kayu tu bertasbih, maka tasbih tu diberi pahala. Tak, bukan begitu. Sebab tu ada seorang sahabat saja yang faham, dia kata kalau dia mati, letakkan, pacakkan apa dia, apa dia, pucuk kayu, biasa kita repih apa dia, kita repih pokok apa dia, ambil daunnya ataupun pokok-pokok kayu, kata-kata kayu kita pacak dekat kubur. Ada seorang sahabat yang faham begitu, namanya Buraidah bin Al-Hasib, seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Tapi itu pendapat peribadi dia. Majoriti sahabat memahami perbuatan itu hanya khusus untuk Nabi, sebab Nabi tahu orang dalam kubur ni sedang diseksa, maka nak tolong dia atas sifat Nabi ni boleh beri syafaat, maka dia buat begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafii khusr.